Hai, saya Ana. Welcome to my channel. Kali ini saya mau recook bolu jadul atau kue klemben, kue khas dari Banyuwangi. Dan sebutan kue boy, bolu khas Aceh. Kue ini menjadi sajian khas setiap Ramadan. Mempunyai bentuk bermacam-macam seperti bentuk ikan, bunga, bintang, kerang, dan sebagainya. Kue ini bertahan lama bila di oven dengan api atas dan bawah. Proses pembuatannya yang mudah, kalian tinggal pilih bentuk cetakan sesuai selera. Sebelum lanjut ke pembuatan selanjutnya, silakan like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Terigu pro rendah, 200 gram gula pasir, 4 butir telur, 1 sendok teh SP ovalet atau TBM, setengah sendok teh vanili, dan 1 sendok teh baking powder. Jadi langsung cara pembuatannya, mixer telur dan gula pasir, baking powder, dan ovalet atau SP.
Thank you.